Universitas Warmadewa kembali memiliki seorang bergelar doktor di lingkungan staf pengajarnya. Dosen hukum Unwar bernama Putu Ayu Sriasih Wesna telah resmi mendapat gelar doktor dalam sidang terbuka promosi doktor Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sidang terbuka untuk dosen FH Unwar dalam promosi doktor program studi doktor ilmu hukum FH Unun atas nama Putu Ayu Sriasih Wesna dengan judul disertasi Konstruksi Pengaturan Penetapan Imbalan atas Pelaksanaan Paten Obat-obatan oleh Pemerintah dalam Dimensi Perbandingan. Kenapa? Karena apabila paten tersebut dilaksanakan oleh pemerintah atau diambil alih oleh pemerintah, penetapan imbalannya hanya sepihak saja. Hanya sepihak dilakukan oleh pemerintah tanpa tanpa melibatkan pemegang paten sebagai inventor atau pemegang paten sebagai pemegang haknya. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Anagung Gede Oke Wisnumurti mengatakan, Yayasan memiliki kebijakan mewajibkan seluruh dosen baru UNWAR untuk mengisi pernyataan bersedia dan wajib mengikuti studi S3 setelah menjadi dosen di UNWAR. Kebijakan ini didukung dengan memberikan beasiswa bagi dosen UNWAR sebanyak 10 orang setiap tahunnya untuk melanjutkan studi S3. Sampai saat ini sudah 68 dosen UNWAR sedang melanjutkan studi S3 dan 70 dosen sudah kembali dengan gelar doktor. Lengkap. Membuat pernyataan untuk bersedia melanjutkan studi S3 dan Ayu sudah buktikan dan hari ini gelar doktor sudah dapat diraih dan mudah-mudahan dengan hadirnya dokter baru di Warmadewa ini bisa memberikan vibrasi positif bagi iklim akademik di Warmadewa dan tentu akan menjadi contoh bagi dosen-dosen muda yang memang kita wajibkan untuk melanjutkan studi lanjut ke jenjang S3. Rektor UNWAR Profesor Dewa Putu Wijana mengatakan, lahirnya satu doktor lagi untuk FH UNWAR menjadikan FH UNWAR lebih kuat dalam mengembangkan sayap untuk mengimplementasikan visi misinya. Kehadiran doktor baru ini dimanfaatkan oleh FH UNWAR dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi di FH UNWAR khususnya. Ia menambahkan segala kebijakan dengan pemberian beasiswa bagi 10 dosen setiap tahunnya dapat membangkitkan semangat dosen UNWAR untuk melanjutkan studi di jenjang S3. Mudah-mudahan dengan lahirnya satu orang doktor lagi, Fakultas Hukum itu akan lebih kuat, lebih mengembangkan sayapnya. Karena sebentar lagi di Fakultas Hukum kan ada program doktor juga, S3 juga. Jadi doktor yang baru ini bisa menjadi modal untuk Universitas Warmadewa dalam rangka mengembangkan diri khususnya bagi Fakultas Hukum. Dalam sidang terbuka promosi doktor program studi doktor ilmu hukum FH Unut, Putu Ayu Sriasih Wesna meraih nilai IPK 3,85 dan menjadi lulusan program doktor ke-33 di program doktor Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jaya